بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح أمة محمد وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانشر وحده أيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، yang sama-sama kita hormati dan muliakan Jamaah Al-Mukarram, Akhina Fillah Tuan Guru Haji Ahmad Sujana MC selaku pimpinan Majelis Ta'lim Darul Istiqomah KAWU. Kemudian yang sama-sama kita hormati dan muliakan Kakanda Al-Mukarram Tuan Guru Haji Jalaluddin Asy'arani. Salam Leti. Soal biasa lamun bahasa Arab niki tepis bahang, lamun tau kakak niki berbaris bawah, lamun tiang monggas berarti al-monggasi, lamun kalau al-kali. Nah itu, ya itu aturan bahasa Arab. Ya, yang ada pada akhir tempat ini namanya Ya'ul Misbah. Misbah ini tempat tau gitu. Alhamdulillah, puji syukur ujub kusida Allah subhanahu wa ta'ala saksampu jikani jam lugu sami nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga alhamdulillah di hari di siang yang mulia ini yang berusaha mau bersilaturahim, mau hadiri majelis taklim sangat mulia. Alhamdulillah. Tentunya itu adalah merupakan ada rasa iman, ada rasa ingin yang berusaha mau keberkatan, mau ilmu oleh kesudah Allah subhanahu wa ta'ala melalui para tuan guru, para tuan guru. Tak bilang dulu Jumat, ini tetap marah ini kerami, Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, belum bersama, dua saya sirat. Alhamdulillah, seikanin diri umur, saya sirat Allah, subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, lagi sekali, kepada sirat Allah, subhanahu wa ta'ala, saat kumpulan kamu sami, marah ini. Mudah-mudahan lemak di jeluk kiamat ia tak berkumpul selaku. Mudah-mudahan yang tanggung tanah surga kami niki tak berkumpul dalam wah tidak dikau. Ah, baik lemak. Niki berkah besar rajin ngaji mengguru masih lalu lemak. Mudah-mudahan mbak ini tinggi sebab lepiaran sayi-sayi sak cinta ujuk tutup tahun yang kebangkitan kata tahun itu sayi-sayi sak kegirang kumpul ataupun bergaul kanca dengan mabuk lemak menurut kiamat ya kanca yang indah saya sakirang kumpul marak niki kanca para tuan guru majelis ta'lim ya sedang kita kanca dengan sakmun kangen senangi. Mudah-mudahan ini yang berusaha termasuk daripada golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat bareng-bareng miring guru besar kita al-Maghfurullah Bapak Masyid nanti di surga, masuk surga di jauh besar. Amin ya Rabbal Alamin. Oleh sebab itu adik tak selaku lamun sampun duit mau pengajian kita pulang ke waliki pengajian di kawaliki tahunan ini hampir setahun
Murah, baru bulan. Arak. Ya, 10 bulan. Ini arak mau dengan mudang jeluk mat. Dua, ini. Mau terjaga. Ya, terjaga kelapiaran hati yang berugus tani. Lamut kirang ngaji sama rakuti, hati harus tetap dijaga. Minten laun, aku paling rajin ngaji. Lalu istiqomah, aku paling alim, salah maknanya. Jangan karena kita rajin setiap hari Jumat, lalu kita merasa baik, lalu kita merasa paling hebat. Jangan kunjuk, perang ini gini. Sekarang kunjuk. Lagu, endah, adik seikhlas untuk bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum terlambat, bismillahirrahmanirrahim. Saya pergi mengaji ke Darul Istiqomah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Neng tenar rasa lain. Adik, kamu ngaji mah? Ya, adik tak mau. Tapi kan, adik tak kita. Adik tak kesakitina, mesti Tuhan Guru Sujana, mesti parang rajin. Ria, arang itu. Nenten suara itu, ya. Adik tak mengaji, parang rajin. Adik saya jaga-jaga. Hati yang belum bersani lamut lumbar ngaji. Lalu dendek malik balikkan. Aku jandek ngaji, lalu takut teriak. Salah malik. Salah doang tadi. Pertama, kita harus niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, berisak niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena menurut Imam Ibnu Sudair, Sudair Ibnu Iyad. Nih, tapi bahasa al-amalu li ajlin nas syirkun. Saya-saya sak pegawaian karena manusia diarang syirik. Syirik sekutuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau syirik kecil larang. Lagu lamun dengan takut karena dibomongnya dibomongkan sama orang pun tinggalan yang pegawaian dikit diarang ria. Menurut Imam Hudain dari dua ruang salah berbeza kena. Ya, dua besami pegawaian karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Nabi Aran hati niki jika ada hati hati sebenarnya hati selubari, hati selubari kamu besami niki seumpama benteng pertahanan. Berumpama benteng pertahanan. Satu nemunya film perang-perang itu rajin, rajin. Ini rajin. Lalu nikah dalam benteng pertahanan ini, lalu perang-perang ini arah benteng tahu. Tahu? Nikah pertikaan. Nah itu namanya benteng pertahanan. Nah, hati ini marah umpaman benteng pertahanan. Benteng, tahu bertahan. Itulah umpamanya hati yang belum besar ini. Musa yang nyerang ini adalah wasyaitanu aduun, setan adalah musuh kita yang akan menyerang terus, yang akan ingin menguasai benteng pertahanan yang kita miliki, yaitu hati kita. Kemudian api, setan ini kayu kayu dari melem, melem kejaran, mereka bahasa alus lalu setan kaget mengupai. Melem setan itu untuk menguasai dan memasuki benteng pertahanan searah perut oleh tiap dua besar ini, yaitu hati tiap dua besar. Dan ingin untuk memasuki dan menguasainya. Dan tidak akan bisa seseorang itu untuk menjaga benteng pertahanan yang kita miliki atau hati kita dari musuh kita, kecuali dengan kita menjaga pintu-pintu benteng ini. Hati ini arah benteng, umpama benteng baru-baru, ya. Lalu hati kita ini ada pintu-pintu masuknya setan yang akan menyerang hati kita. Jadi kita tidak bisa menjaga hati jamu besami kalau kita tidak menjaga pintu-pintu itu, pintu hati kita. Dan pintu hati kita tidak akan kita bisa menjaganya kecuali kita tahu di mana taruh pintunya. Lalu tuikan ya ketawa tentang. Saya mau menjaga pintu saya mau menjaga benteng. Lalu benteng ketawa tahu lawan.
dikeluarkan. Amin. Jadi harus tahu apa namanya benteng atau pintu-pintu benteng kita atau hati kita. Benteng-benteng ini adalah banyak sekali. Kemudian setan itu akan masuk ke dalam hati kita melalui sifat-sifat manusia. Ia tahu sifat-sifat itulah jalan pintu-pintu benteng pertahanan kita. Sifat-sifat searah penerik yang belum bersani, ia dari lawang. Lalu kelompokan dari lawang, isik setan jelas, yang sama setan jelas, yang kekuasai jelas, yang terbentuk isik setan. Yang pertama, pintu ataupun benteng pertahanan kita itu adalah sifat yang mengusami al-ghadabu wasyahwatu, yaitu suka marah dan tidak menjaga hawa nafsu atau syahwat. Ia paling jelas pertama setan begitu. Jadi pintu yang pertama yang cepat sekali dimasuki oleh setan adalah ketika kita sedang marah. Ia dilihat kedap. Bahasa ini kebiaran. Kedap bahasa ini. Setan kegiran kedap sebab benteng kegiran pintu salangan setan ini jelas pertama itu hakit lamuk ini kedap. Jelas kedap. Fa'inna lukadada huwa gaulul aqli fa'idha ta'ufa jundul aqli hajama jundul syaitan. Hajama jundul syaitan. Karena sesungguhnya kemarahan itu adalah merupakan tempat akal, tempat masuknya akal. Karena kalau kita lemah pada akal kita, setan akan mudah untuk menguasai hati kita. Karena kalau manusia sudah marah, setan akan mudah mempermainkan kita. Setan akan mudah mempermainkan kita seperti orang yang ngeberan main bal. Dengan tak main bal, menggoreng-goreng. Namun kita marah itu. Namun kita gedeh. Diceritakan bahwa dalam kisah ngeberan, kisah Nabi Musa, Raja Iblis. Kemudian Iblis datang ujuk kalau ujuk kami bahasa ujuk datang lek ilik ujuk kalau bahasa dia apa ujuk ujuk bahasa dia ini setan ini Iblis datang ilik Nabi Musa alaihissalam, Nabi ini setan Iblis ini untuk Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, antal ladzi istafaqallahu bi risalatik. Engkau wahai Nabi Musa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalahmu. Dan engkaulah yang diberi gelar Kalim, tak sampun berawat kasih dari sini Allah Subhanahu wa taala wa kallamullahu Musa taklima. Wa ana khalqun min khalqillah wa min syaitanu. Oh, saat ini termasuk daripada golongan hamba Allah Subhanahu wa taala laku wah berbuat dosa lain. Aznaktu, saya pernah berbuat dosa. Soalnya uridu anakku berlaku mungkin hanya nilai toba untuk Iblis tu. Nilai toba ternyata Iblis. Iblis doang nilai toba. Naya isi. Pashba'li ila rabbi ayyatu ba'alaya. Tolong kenane Nabi Musa mungkin. Lalu kenane. Kan aku rasa tahu. Nani. Ini bahasa kasar. Mungkin ni. Memangkin menane tolong adik sak terampunan dosa sida-sida Allah Subhanahu wa taala atas dosa saya yang telah lalu.
Faqala lahu Musa, kemudian Nabi Musa berkata kepada Iblis, "Na'am, ungkit, auk." Falamma sa'ida Musa al-jabala wa qallama rabbahu azza wa jalla wa arada al-nuzul. Kemudian taik, maka harus taik kopi. Taik, alhamdulillah. Taik. Taik untuk gunung, milik gunung. Di bukit, taik milik bukit, kemudian menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan apa yang disampaikan oleh Iblis tadi. Kemudian tatkala beliau mau turun ke empah di sisi Allah Subhanahu wa taala, "Hei Musa, jangan lupa nanti engkau memberikan atau menyampaikan amanah yang saya bilang." Kemudian Nabi Musa diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, abduka Iblis turidu antakuba alaihi." Wahai Tuhanku, sungguhnya hambanya Iblis ingin untuk bertaubat supaya engkau mengampuni dosa-dosanya. Kalau begitu panggil, kalau begitu suruh Nabi Musa ke apa namanya, Iblis itu untuk nanti, "Adik Musa, aku ampunan turun adik usah sujud untuk kubur Nabi Adam." Dia itu disuruh mesti disuruh Allah Subhanahu wa taala sampai yang untuk Iblis. Turun dulu, namun minta ampunan dosa istriku, turun sujud untuk kubur Nabi Adam alaihi salam. Kemudian tak tak sujud ini. Saraan keberat masa kasar, jadi kesalahan berbatik teralam ke sujud untuk Nabi Adam. Sama sirup doang kan itu sujud. Apalagi sama kini nanti mati, meninggal dunia ini sujudnya. Jadi ya, lima jadi kampungan wah. Isi isi Allah Subhanahu Wa Taala ketimbang ya sujud untuk sujud Nabi Adam alaihissalam. Dari sebab lalu tak suruh sujud sujud kubur Nabi Adam alaihissalam. Saya ngasak gedek, saya ngasak gengsi lalu sifat kegedekan ini sifat nabiaran searah alih-alih sifat amarah itu membuat dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lalu kan sekedar ya sujud berat doang kan punah ya. Selama-lamanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu si gengsi, lah kira si gengsi. Apalagi lalu berikan ya, kira pun dengan sahiran kita, dengan sahiran gengsi ini, dia sifat Iblis. Dia sifat Iblis. Enten sama ini. Misal sugihan tidak mungkin. Tidak berduin ke mobil. Bersuruh dan tidak sampai ke mobil. Coba berita nanti yang kata Iblis. Gengsi lalu, mungkin tahan kaku, kemudian suruh-suruh, nah itu gengsi namanya. Orang yang gengsi, orang yang sombong seperti itu, orang yang suka marah adalah merupakan sifat Iblis. Iblis lah, Nakumullah. Kejauhan, sekarang sifat marah, sifat dengki, gengsi. Nah itu yang katanya, kan boleh. Jadi lah sudah. Sudah kesengaja, sudah kemurahan yang diambil. Yang kaya itu ya, ini kan ya. Dan kecil-kecil dari lalu. Terus panas. Ya alhamdulillah, Bapak Ibu yang hormati, pokok agama lu dikit, masya Allah. Mana jadi dan berangkat seperti konsep. Bapak sama ada Jumat. Mau barang kajak si melihat tu haru dan jumlu untuk berjumat. Mungkin kamu nak nak ni jadi tidak. Insya Allah pas kembali ke salawat langsung pelan itu dikit yang tak lampa haruan ada sama oleh jumlu. Ini sih nama ini kita bapak ini.
Mungkin apa yang saya dulu makan, dulu nak dalam musuh arul, kita naik mungkin masjid langsung kelai untuk mikir, sih menet lalu boleh dulu. Alhamdulillah, pas tadi kul khairat, ye? Nas tadi kul khairat, pas tadi kul khairat, ye? Lomba-lomba dalam kebaikan. Alhamdulillah, lewe tak dicapai alhamdulillah, tetap syukur itu kesudah Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ucapkan alhamdulillah dulu ini dua kali. Dulu ya, hitung entah. Hitung. Alhamdulillah. Cukup dalam sehari 100 pagi 100 petang. Nih, pas selesai subuh sebelum terbitnya hari sebaca alhamdulillah 100 kali. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Arak semenit. Arak semenit. Bare demen selesai asar sebelum terbenamnya matahari sebaca alhamdulillah 100 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 100 kali arak semenit. Murah. Murah lagu jaragawe sekar. Murah lagu sekar. Memurahan ucapan alhamdulillah 100 kali kanca apa lagu? Lagu rambut. Kita ambil jerapan. Murah. Lalu bandu. Jerapan. Semenit. Lalu bandu ini sekitar 5 menit. Jelas kata. Lalu sekitar 5 menit. Lalu alhamdulillah satu sekali akhirnya. Harap semenit. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Sai-sai sabaca alhamdulillah. Satu sekali sebelum terbit matahari setelah subuh dan setelah asar sebelum terbenamnya matahari, maka seolah-olah dia memberikan sedekah 100 ekor unta di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Murah, murah nih, murah lalu sekar. Barang dengan lalu kemudian lupa gimana kan gimana mana untuk minum bebek kalau minum telang sekebur dengan pak dengan kelema pikiran sebenarnya apa sebenarnya kami anak di sekolah ini burung satu kata hari sekarang ini lagu-lagu kebiasaan ini tidak lama sekali lupa perak tidak apa masih lupa kebaru aja alhamdulillah 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 sambil goreng goreng kabak alhamdulillah ini jelas petang gua doa pokok dengan kita di WC doa alhamdulillah kandung ini di WC aja ini di WC aja sampai terlantar sambil kesiom selang tomat sambil keberuat alhamdulillah 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 sana piaran masih hidup nih alhamdulillah sana masih dijamin umur masih dengan Islam alhamdulillah ya kebaca kira kali satu sekali kelema satu sekali kebiran. Saya usah baca seorang ibu seolah-olah dia memberikan sedekah 100 ekor unta di jalan Allah untuk berperang melawan kaum kafir Quraisy mati mereka makin benar berani itu perang-perang mulai perang makin ada sama pahala berat dengan sajihan saya baca alhamdulillah 100 kali mulai entah entah jaga aktif ini. Ya dan jaga adik tetap ingat kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.